Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD menyebut hak angket DPR tidak bisa mengubah hasil pemilu yang diputuskan KPU atau MK. Mahfud juga menjelaskan hak angket adalah jalur politik bagi anggota DPR untuk mempertanyakan kebijakan pemerintah terkait dengan anggaran dan juga wewenang. Sementara itu keputusan KPU dan juga MK soal hasil pemilu berada di jalur yang lain. Siapa yang boleh diangket itu ya pemerintah. Pemerintah dalam hal ini terkait kebijakan-kebijakan. Bukan hasil pemilunya, angket itu tidak akan mengubah keputusan KPU, tidak akan mengubah keputusan MK nantinya. Kalau ketua KPU dan Bawaslu itu tidak bisa diangket, yang bisa diangket pemerintah. Kalau ada kaitan dengan pemilu, boleh. Kan kebijakan kemudian dikaitkan dengan pemilu, tapi yang diperiksa tetap pemerintah.